Gilgal Kids Online. Hari ini Kak Herni dan Kak Evelyn ada di suatu tempat yang amazing banget. Kita ada di Sungai Amazon. Gak boleh bohong. Kita bercanda. Kita bercanda, bukan bohong ya. Kita bercanda. Kita masih ada di Fauna Land. Adik-adik waktu hari Jumat kemarin kan sudah menyaksikan ya keseruannya Kak Robert dan Kak Cindy jalan-jalan keliling Fauna Land, ketemu hewan-hewan yang seru banget, lucu banget, seru-seru. Iya. Aku aja rasanya pengen keliling sekali lagi Kak rasanya kalau liatin Kak Cindy sama Kak Robert ya. Iya. Nah hari ini tentunya kita masih mau melanjutkan keseruan dari hari Jumat kemarin keliling-keliling Fauna Land ya Kak ya. Betul. Itu suaranya udah rame banget tuh. Iya. Dengar gak tuh? Seru banget. Wow. Tapi sebelum kita keliling-keliling lagi Kak, kita mau melakukan satu hal dulu ya Kak ya. Yes. Kita mau ngapain Kak Evelyn? Kita mau ajak untuk adik-adik bisa bangkit berdiri. Dan kita mau menyanyi bagi Tuhan. Yes. Yuk, bangun. Hitungan ketiga ya Kak ya, hitungan ketiga ya. Adik-adik kalau lihat di sebelah sini, wah, coba lihat dulu sebelum hitungan ketiga. Wah, apa itu? Halo. Ada binatang apa ya itu ya Kak ya? Nanti kita coba tanya ya Kak ya. Oke, nanti kita lihat ya. Waduh. Wah, aku udah gak sabar nih Kak. Udah kita buru-buru aja deh Kak. Pokoknya hitungan ketiga kita Gilgal Kids. Here we go. Oke. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Gilgal Kids, here we go. Halo adik-adik, selamat Paskah. Hari ini, ayo kita nyanyi yang terbaik buat Tuhan, oke? I'm reading my Bible, and this is what it says to me. Tells me that I'm never ever alone. Learning how Jesus came down to earth and gave his best. Without it of the best friend you'll ever know. Say, our God knows exactly what I need. So I remember this. Let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. Knock, God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, God opens up the door. Kita nyanyi lagu ini dari awal ya. Katakan, I'm reading my Bible. Yuk sama-sama. I'm reading my Bible, and this is what it says to me. Tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus came down to earth and gave his best. Without a doubt, the best friend you'll ever know. Say, our God knows exactly what I need. So I remember this. Say, let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, God opens up the door. Amin. Siapa adik-adik yang percaya bahwa Tuhan tahu segala sesuatu yang kita butuhkan? Dan Tuhan pasti menyediakannya bagi kita. Amin. Amin. Yuk kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Our God knows exactly what I need. So I remember this. Say, let's go. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, God opens up the door. When you ask, he cares. When you seek, he's there. When you knock, God opens up the door.
kita percaya bahwa Tuhan kita telah bangkit dan menang. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi sama-sama. He's the chosen one, he's the champion, the winner for all time. With me to the end, Jesus is my friend, he's always by my side. Anything I face, he will be my strength, I'm his and he is mine. I'm forever free, nothing's stopping me, because he gave his life. Say shout it out. Shout it. Go!
is mighty to save. He is mighty to save. Kak Robert, tadi kita sudah berkeliling ke banyak tempat ya. Betul, tadi juga ada Kak Evelyn dan Kak Herni juga berkeliling ya. Iya, tadi aku lihat mereka naik cruise ya Kak. Oh. Kalau mereka mungkin spesialis di tempat di air, kita di daratan dulu deh. Kita keliling-keliling iya. Dari sini ya. Tadi kita juga udah sempat ganti baju nih ya, Kak. Soalnya tadi lumayan panas nih. Yoi. Setelah ganti baju, mau berkeliling lagi terus kita melihat. Ada kasuari, ada kuas kasuari, gelambir tunggal. Nah ini menarik nih Kak Robert, kasuari itu kan burung ya adik-adik, tapi mereka itu tidak bisa terbang. Nah kasuari juga adalah binatang yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan merupakan identitas dari Papua. Nah ngomong-ngomong tentang Papua nih Kak Robert, kalau kasuari ini bentuk tubuhnya sendiri pun mirip seperti Pulau Papua. Wow. Wow. Ya. Keren banget. Jadi banyak sekali fakta-fakta menarik tentang burung kasuari ini. Walaupun mereka burung tidak bisa terbang. Wow. Dan mereka juga sangat tinggi, sekitar 150 cm. Wow. Dan selalu yang Kak Robert sama Kak Cindy selalu bilang bahwa keindahan alam Indonesia begitu luar biasa ya. Yuk kita lihat lagi binatang yang lain. Yuk. Let's go. Nah, Kak Cindy, sekarang kita mau lihat kanguru. Nah, berarti kita lagi di Australia? Bukan. Kanguru ini asli Indonesia, yaitu Papua. Namanya kanguru pohon kelabu. Yuk, kita lihat ya sama-sama. Tuh. Wah, lucu ya Kak Robert ya. Kalau aku taunya biasanya kanguru itu kan identiknya selalu mereka setengah berdiri dan gitu melompat-lompat. Betul. Ya. Nah, tapi kalau yang kanguru kali ini sedikit unik nih Kak Robert. Betul. Aku kanguru ini juga fun fact-nya ya Cindy ya, merupakan lambang dari Fauna Land. Wow, berarti termasuk binatang yang spesial juga ya? Spesial di tempat ini ya, spesial sekali. Nah, tapi kalau ada yang bisa lihat, sedikit ada perbedaan juga ya daripada kanguru-kanguru yang biasanya kita ketahui di negara seberang sana, Kak Robert. Betul. Kanguru ini lebih kelihatannya lebih strong. Wah, terus buntutnya juga jauh lebih panjang daripada kanguru yang biasa. Panjangnya bisa sampai 75 cm sampai 80 cm. Betul, dan juga walaupun dia itu adalah binatang yang darat, kebanyakan dari waktunya itu mereka habiskan untuk memanjat nih. Kalau yang adik-adik bisa lihat juga. Mereka tuh lincah, jadi bisa memanjat dari satu ranting ke ranting yang lain. Dan mereka juga lebih banyak di atas nih kalau buat nongkrongnya ya. Grabnya. Jadi mereka jarang di daratan. Oke deh, kita next lihat binatang yang lain. Ayo, let's go. Oke, next kita ke binatang selanjutnya yaitu tapir. Nah, ini juga menarik nih ya, Kak Robert ya. Oke. Nah, kalau tapir sendiri ini, adik-adik.
adik-adik, dia tuh sebelum kita ngomongin kelebihannya ya, Karobat, ada kelemahannya juga loh. Apa tuh? Kalau tapir itu tuh mempunyai kelemahan, mereka susah melihat. Oh, susah melihat. Iya, jadi penglihatan mereka itu kurang baik, jadi mereka mengandalkan kepenciumannya mereka. Dan juga pendengaran. Nah, tapi ya, Kak Robert, walaupun begitu, tapir ini juga tetap binatang yang aktif. Aktif? Tahu nggak adik-adik, bahwa tapir itu warga dekat dari gajah loh. Maka dari itu ya, Kak Robert. Mungkin sepupu ya? Mungkin sepupu ya. Nah, maka dari itu adik-adik kan, adik-adik tahu ya kalau gajah itu cukup besar ya, Kak Robert. Betul. Tapir sendiri pun memiliki berat kurang lebih 500 kg, adik-adik. Jadi nggak kalah berat juga sebenarnya. Dan panjangnya bisa sampai 2,5 meter. Fun fact-nya lagi nih, Kak Robert ya. Kalau ada yang bisa lihat tapirnya sendiri ini, kalau ada yang nggak bisa lihat di sana, bisa lihat di gambarnya ya. Nah, tapir ini memiliki warna kehitaman dan juga ada beberapa yang mempunyai garis putih atau mungkin seperti di gambar ya, Kak Robert, ada sedikit putihnya. Betul, bukan zebra ya, kita kan garis-garis. Betul, karena warnanya itu yang kehitaman dan juga ada garis putih, mereka kadang-kadang terlihat seperti berkamuflase dengan bebatuan juga nih. Yuk, kita lihat binatang yang lainnya. Simon! Aduh. Tadi kita udah mau panggil. Udah kepanggil-panggil. Iya, tadi dia di sini ya, Kak Robert. Sekarang aku kaget. Oke. Nah, kita sekarang lagi ada di depan monyet bekantan. Ini Jumat lalu kita lihat monyet ekor panjang. Nah, kali ini kita lihat ikonik banget nih, Kak Robert. Karena dia adalah ikon dari dunia fantasi, Indonesia. Dan monyet bekantan ini aku sudah baca tadi banyak tersebar di Pulau Kalimantan. Merupakan kebanggaan juga ya, Kak Robert ya. Merupakan salah satu binatang kebanggaan di Indonesia juga. Nah, fakta menariknya lagi untuk betina dan jantan ini sedikit berbeda ya, Kak Robert. Di bagian terutama di hidungnya. Betul. Jadi kalau adik-adik lihat ada monyet bekantan yang hidungnya mungkin lebih besar, nah itu yang jantan. Tapi kalau mempunyai hidung yang lebih kecil atau mungkin mengarah lebih mancung ya, Kak ya, itu yang betina. Dan salah satu fakta yang menarik dan lumayan lucu juga buat aku nih, semakin besar hidungnya yang jantan, itu semakin memikat yang monyet wanita. Oh, jadi daya tarik ya? Betul. Nah, Kak Robert, sepertinya cukup sampai sini dulu untuk penjelasan binatang-binatang di Fauna Land nih. Dan kita nggak mau kalah serunya lagi mengetahui apa yang Kak Evelyn dan juga Betul. Kak Ferni lakukan. Aduh, tadi kita udah pegel nih. River Cruise. Udah pegel deh tadi jalan-jalan. Kalau tadi kita spesialis-spesialis di daratan, mungkin mereka sekarang spesialis di bagian yang di air ya. Kalau kayak gitu, yuk kita lihat apa yang dilakukan Kak Ferni dan Kak Evelyn. Yuk. Wah, panjang banget tadi kita keliling, Kak. Sungai Amazon. Bukan ya. Kita naik apa tadi namanya, Kak? Ini River Cruise. Kita naik keliling-keliling mengitari sungai yang ada di Fauna Land ini. Keren banget adik-adik. Seru banget. Aku sama Kak Herni ya. Seru banget. Tadi kita lihat macam-macam. Kita lihat ada burung, ada tadi yang hitam itu namanya ternyata si Amang, oh, Kak. Oh iya, si Amang. Namanya si Amang. Jadi dia bukan monyet, bukan kera, bukan orang utan, bukan apa lagi. Beda ya, Kak. Beda. Adik-adik mungkin ada yang baru pertama kali lihat juga. Jadi sama-sama hari ini kita bisa belajar juga ya. Seru ya, Kak. Seru banget hari ini. Iya. Terus tadi pas lagi di perahu tadi, Kak, aku tuh kelihatan si itu Cindy. Iya, karena keroga. Udah keliling-keliling. Pasti gak susah-susah juga ya. Iya. Seru banget tuh mereka kayaknya. Tempatnya ternyata luas banget. Betul. Di sini. Kita mesti ikutin kelanjutan dari cerita si... Siapa itu kemarin? Aduh, aku kalau keingetan. Aku sedih lagi, Kak. Teno dan Nunu. Aku sedih banget. Aku nangis kemarin tuh. Aku juga sedih sih. Lihat ceritanya. Sampai berlinang-linang air mataku. Bener banget. Udah deh, Kak. Jangan lama-lama lagi. Betul. Pengen lihat kelanjutannya seperti apa. Pasti adik-adik juga udah gak sabar nih. Bener banget. Kira-kira Nunu hidup lagi gak ya, Kak? Aduh, aku kurang tahu ya. Kita nonton sama-sama aja gimana, Kak? Udah lah, kalau gitu gak usah lama-lama lagi ya. Baik, yuk kita saksikan kelanjutan cerita dari Teno dan Nunu. Lari! Lari! Lari, tolong! Cepat!
Ayah, ibu, kalian tunggu di sini ya. Aku hendak kembali ke dalam hutan. Aku mau mencari Tenno. Tenno! Tenno, kamu di mana, Tenno? Ya ampun, Tenno. Aku mencari-cari kamu. Tenno, itu hanya perhiasan imitasi. Sadarlah! Ternyata terjadi gempa bumi yang kuat. Dan goa itu mulai runtuh atapnya. Tidak ada waktu lagi, ayo cepat keluar! Tunggu dulu, itu kan mungkin ketinggalan! Nu! Nunu! Kamu di mana, Nunu? Tenno yang sedang bersedih pergi mengunjungi orang tua dari Nunu. Terima kasih, Tenno. Karena selama ini kamu telah menjadi teman yang baik bagi Nunu. Saya minta maaf atas semua yang terjadi. Saya menyesal tidak mendengarkan Nunu. Dan akhirnya Nunu celaka karena saya. Saya sampai sekarang pun sebetulnya bingung kenapa Nunu mau berteman dengan saya. Padahal saya usil dan jahil. Dan tidak ada satupun binatang di hutan ini yang mau berteman dengan saya selain Nunu. Kami pun juga pernah menanyakan hal itu kepada Nunu. Dan Nunu menjelaskan kepada kami bahwa kamu itu sebenarnya memiliki kepribadian yang unik. Tenno adalah pribadi yang sangat bersemangat. Sedangkan Nunu adalah seekor binatang yang tenang. Dan oleh kehadiran Tenno lah membuat Nunu juga menjadi bersemangat. Nunu juga percaya Tenno akan menjadi seekor binatang yang baik. Oleh sebab itu Nunu begitu sayang, begitu care kepada kamu, Tenno. Mendengar hal tersebut, Tenno menangis terharu hari itu. Nunu. Nunu. Semenjak hari itu, Tenno tidak lagi usil dan jahil kepada teman-temannya. Tenno berubah menjadi pribadi yang suka menolong binatang lain. Sekarang, Tenno disukai oleh teman-temannya di hutan. Hai adik-adik! Lah... Kenapa toh? Aku sedih. Aku sedih. Aku nggak suka. Kenapa toh? Itu tadi nonton Nunu sama Tenno. Ternyata Nununya nggak bangun, nggak bangkit lagi, nggak datang yang surprise Tenno, mama, papa aku ada gitu. Oh, begitu. Ternyata dia benar-benar meninggal ya si Nunu ya. Kan Nunu kudanil ya. Mohon maaf nih. Ya benar juga sih. Iya, kalau Tuhan Yesus. Dia kan Tuhan, dia berkuasa, dia mengalahkan, maut. Mengalahkan maut. Betul juga sih kak. Iya. Jadi beda. Kalau si Nunu karena dia cuma hewan, dia kudanil, dia meninggal ya udah ya. Tapi kalau Tuhan Yesus, karena dia Tuhan, yes. Makanya dia mati di kayu salib. Yes. Hari ketiga dia bangkit. Iya. Tuhan Yesus keren ya kak. Yes, keren betul. Banget. Makanya kak Evelyn. Itu sangat bangga sama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Setuju, aku juga bangga banget iya, sama Tuhan Yesus. Dia berkuasa, dia ajaib. Bener banget, bener kak ya? Bener, terus iya. Dia sayang banget ya sama kita ya kak ya? Betul. Sayang banget loh Tuhan tuh sama kita adik-adik. Mengasihi kita. Iya, dan tidak terbatas loh kasihnya betul, bagi kita. Betul banget. Ya. Kayak tadi kita nonton ceritanya Tenno dan Nunu ya, ada flashback. Betul. Ternyata meskipun Tenno itu usil. Iya, bisa banget ya kak ya? Bandel lah, iya. Terus suka semaunya sendiri, dia. Kayak iya loncat-loncat, toeng-toeng banget. Dia ya? Kayak emang monkey. Oh iya, iya. Lupa, sorry. Iya. Lupa. Gitu. Tapi si Nunu ini, dia tuh punya kasih yang besar ya. Bener. Dia sampai, tetap menerima. Bener, sampai menjaga. Tenno yang segitu, rasanya kalau kita ketemu kayaknya, gitu ya. Iya gitu. Tapi karena dia bisa lihat
kasihnya Nunu sama dia, sayangnya Nunu sebagai teman sama dia, akhirnya dia bisa berubah ya kak ya. Yes. Wah, keren banget ya. Kasih yang besar itu juga yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Benar. Bagi Kak Evelyn, Kak Heri, dan adik-adik. Betul, betul, betul. Dan kasih tersebutlah yang bisa membuat hidup kita berubah. Betul sekali. Berubah menjadi lebih baik. Bukan. Lebih baik. Oh, lebih baik. Iya. Aku kira berubah Power Ranger, jadi ya? Power Ranger. Ketuaan ya. Taman umur deh. Iya. Lewat cerita yang kita sudah nonton selama hari Jumat, hari Minggu, biar ini menjadi sebuah gambaran ya, supaya adik-adik itu bisa punya apa ya, pengertian gitu ya. Betul. Bisa punya kasih yang besar juga. Betul. Kepada Tuhan. Apa yang sudah dia berikan buat kita sebagai manusia itu tidak bisa diukur dengan apapun. Tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa apapun yang bisa menggantikan Setuju. Kasih Tuhan bagi manusia. Gak bisa dibayar pakai apapun juga. Betul. Ya kak ya. Gak bisa dibandingkan dengan Betul. Apapun. So, kalau adik-adik punya hati yang besar untuk mengasihi Tuhan, hari ini adik-adik belajar, adik-adik mesti terus mengasihi Tuhan. Jangan cuma seru nih hari Minggu ibadah Paskah. Bener, aku mau sayang Tuhan. Atau mungkin hari Senin, Selasa, Rebo. Tapi kalau hari weekend aku lupa sama Tuhan lagi. Gitu. Iya benar juga kak. Iya, bener, kita bener, harus bener, mengasihi bener, Tuhan bener. Dan lebih lagi dalam sehari-hari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Jadi kita harus ingat akan pengorbanan Tuhan. Lalu dia sudah bangkit. Dia sudah menjadi pahlawan dalam kehidupan kita ya kak ya. Dan betul. Karena pengorbanannya Tuhan itulah makanya kehidupan kita tuh bisa diubahkan menjadi kehidupan yang lebih baik. Betul. Dan kita jadi anak-anak yang juga lebih baik ya kak ya. Amin. Iya. Jadi kita mau berdoa nih Kak Evelyn sama Kak Heri mau berdoa bagi adik-adik. Supaya adik-adik juga terus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Selalu percaya sama Tuhan. Ya. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami belajar banyak selama hari Jumat dan hari Minggu ini. Kami belajar Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau mau dan rela untuk berkorban bagi kami di atas kayu salib. Engkau mau menyerahkan dirimu untuk mengganti kami Tuhan, menanggung segala dosa dan kesalahan kami. Engkau mau jadi pahlawan bagi kami. Tuhan, di hari Minggu juga kami belajar bahwa Engkau Tuhan yang besar, yang ajaib, yang berkuasa. Karena Engkau sanggup mengalahkan maut. Engkau Tuhan, oleh sebab itu Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu beserta dengan kami. Amin. Biar kami menjadi anak-anak yang semakin cinta Tuhan. Ya. Semakin percaya kepada Tuhan. Yes. Semakin beriman kepada Tuhan. Yes. Dan hidup kami semakin hari menjadi semakin lebih baik. Amen. Semakin menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amen. Terima kasih Tuhan buat ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah yang sudah berlangsung. Kami percaya ada anak-anak yang diubahkan, ada hidup-hidup yang berubah Tuhan. Ada pribadi-pribadi yang menjadi lebih baik. Dan Amin. Setiap anak mengalami karakter Kristus ya. Bertumbuh dalam kehidupan mereka. Ya. Kami lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Jangan lupa habis ini kita mau belajar satu lagi nih kak. Bener banget, kita pasti mau dengar tentang ayat ya kak ya. Yes, kita mau dengarkan ayat hafalan yang satu ini. Hai adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik, kita hari ini belajar bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Dia memberikan seluruh hidupnya, dia memberikan seluruh kasihnya bagi kita orang-orang biasa, tapi dipanggil sama Tuhan sebagai sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu, marilah kita terus membuka hati kita menerima kasih yang datang dari Tuhan. Marilah terus kita membuka hati kita dan hidup kita untuk menerima anugerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Selalu ingat ayat hafalan hari ini di dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus mengasihi kakak dan Tuhan Yesus mengasihi adik-adik semua. Oke, selesai sudah. Tadi Fauna Land dari Jumat.
sampai minggu. Hari. Nah, Kak Robert, Kak Cindy, Kak Evelyn, sama Kak Herni melihat berbagai macam jenis binatang. Seru. Sama juga adik-adik juga sudah belajar juga ya beberapa jenis binatang. Kita sudah banyak berbagi fakta-fakta juga. Dan pastinya adik-adik kalau mau mengunjungi Fauna Land, boleh banget nih. Recommended. Betul. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, Kakak mau mengingatkan parents, jangan lupa untuk mengecek parents guide di YouTube GBI Gilgal. Dan juga bisa juga dilihat di Instagram at Gilgal Kids. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah Gilgal Kids minggu depan. Betul. Gak akan kalah seru juga ya pastinya. Gak akan kalah serunya. Dan terakhir kita mau bilang, selamat Paskah. Bye-bye. See you next week. Bye-bye.